Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afaiz di channel yang berbahagia ini ya. Oke, saya akan bahas tentang Pura ya, Putra Raja Wali Kencana PT Indonesia. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua ya. Saham Pura ini di sebuah channel ya, dikatakan bahwa saham ini akan bagus ya secara jangka panjangnya ya, itu bisa jadi ya karena diisukan ya, atau kita buka ya, Anda bisa lihat di kontan ya. Oke, Pura ya. Ya, ini di bidang transportasi ya. Nah, ini berita ya, melantai di bursa. Oke. Jadi di 2020 ya, dia akan baru IPO ya. Oke. Nah, artinya secara teknikal ya di sini ya, 2020 ya, cukup lah ya kita analisis ya. Saham ini dipompom ya, artinya secara apa namanya, isunya naiknya akan kenceng ya kabarnya, tapi kita akan lihat juga di apa namanya, di teknikalnya dulu ya, karena kita jangan sampai terjebak dalam pom-pom yang kita sendiri nggak tahu kenapa kita masuk saham ini ya. Oke, ini saham ini sejak dari kapan ini ya, tunggu, berarti dari Januari ya, tanggal 26 ini saham ini udah mengalami downtrend ya, di bawah MA50 ya. Setiap kali tembus di MA50 garis kuning ini ya, dia akan turun ya. Ini terakhir juga di tanggal 2 ya, bulan 3 dia akan turun lagi. Nah, target penurunannya ya, yang akan dia lewati itu, yang akan dia uji itu di 92 harusnya ya, 92 harusnya. Public share-nya menunjukkan dia akan naik ya, dia akan naik. Sedangkan untuk apa, MACD juga ini harusnya masih naik ya, berarti volumenya enggak terlalu mendukung ya. Ya, ini volumenya 505 ya. Dan juga di skarastik ya, hariannya nih ya, dia akan mengalami penurunan dulu ya dalam jangka pendek ya, dan saya yakin penurunannya juga akan masuk ke apa namanya, di luar Bollinger Band ini ya, garis support Bollinger Band ini, bahkan akan menguji di 92. Kita akan coba ya, cek ya. Jadi kalau Anda mau masuk untuk sekarang ya, kita akan masuk itu, saya rasa jaraknya itu masih sangat jauh ya, dari 104 ini ya, 104 ini bisa-bisa sampai ke 98 ini ya, 98 ya, bahkan 91 nih, 91 ya, jadi cukup jauh ya. Kita mulai ya, Pura ini ya. Oke, kita lihat di ini ya. Nah, oke, betul ya. Jadi dia posisinya udah di 104 sekarang, dan dia akan cenderung akan menguji di 91 ya, kalau pasar atau kondisi enggak kondusif ya. Oke.
Oke, jadi apabila Anda masuk nih ya, tapi posisinya bagus sekarang ya untuk masuk ya. Dan apabila dia tembus di 104 ini ya, maka Anda hati-hati ya, dia akan menguji di 90. Dan apabila masuk di turun ya, target penurunan, apabila dia turun dari 104 maka dia akan menguji di 92. Ya, berarti masih sangat jauh ya, tapi apabila dia mantul ya, satu poin aja berarti dia kemungkinan akan menguji di 110 ya. Jadi itu untuk target jangka pendeknya ya. Tetapi kalau kita lihat dari stokastik, ini harusnya akan terjadi penurunan yang dalam beberapa hari ini yang akan cukup dalam ya, sehingga sebaiknya Anda tunggu aja garis ini ya, antara merah dan hijau ini mengalami golden cross, di mana garis biru ini menembus garis merah, yang berarti itu terjadi pembalikan arah tren untuk arah beli. Kalau sekarang kan arah jual ini ya. Oke, demikianlah apa namanya, analisis sederhana tentang saham Purani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam mengambil apa namanya, sebagai bahan pembanding saja atau dalam analisis secara teknikal di saham Purani. Akhir kata ya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Faiz, di channel Berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan bahas tentang analisis teknikal daripada saham Abah ya. Nah, saham Abah ini seperti apa ya? Saham Abah ini berada di atas ya, EMA 50. Artinya secara teknikal itu layak atau bisa dipertahankan ya. Artinya bahwa dia masih berada di tahap-tahap yang uptrend ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, volume hari ini juga cukup bagus ya. Belum. Nah, MACD-nya juga terjadi golden cross ya. Ya, nggak tahu nih ke bawah atau ke atas ya. Nah, ini masih apa namanya, masih belum ketahuan ya. Tetapi untuk stokastiknya juga terjadi ya di area beli ya, golden cross juga, merah menembus biru ya. Dan dia juga berada di bawah Bollinger Band ini ya, di antara tengah ini. Target terdekatnya ya, dia akan menembus 85 ya. Kalau kita lihat ya, dia apabila menembus Bollinger Band ini, maka dia akan turun ya, berapa kali ini ya. Jadi ini yang menjadi perhatian bagi kita ya, apabila tembus di atas garis Bollinger Band ya, resist daripada Bollinger Band, maka dia akan keluar ya atau turun kembali. Nah, jadi targetnya sebaiknya ya, kalau memang untuk masuk di saham ini ya, apabila dia tembus di 85 atau menembus garis Bollinger Band ini ya, atau apa namanya, kalau saya sih ngomongnya sih ini resist daripada atap daripada Bollinger Band ini, maka sebaiknya Anda mulai untuk sell lah secara trading. Saham ini salah satu saham yang bergerak biasanya ya, sepengetahuan saya di 2 tahun 3 tahun ini, saham ini bergerak biasanya melawan pasar. Untuk itu apabila terjadi penurunan IHSG, maka saham ini biasanya cenderung akan naik. Oke, bagi teman-teman yang ingin masuk ke saham ini hanya sebuah referensi, keputusan di tangan Anda. Mudah-mudahan analisis sederhana ini cukup bermanfaat untuk Anda. Nah, bagaimana target penurunannya ya? Ini juga dia sudah berada di daerah apa namanya, daerah supportnya dia ini ya, ini ya. Dan satu lagi dia akan menguji di sini. Jadi di lum
lumayan juga nih ya, di hampir 54 ya, cukup jauh ya kalau kita pakai apa namanya Fibo. Gimana? Oke, kalau kita pakai Fibo ya sama ya, dia di berada di posisi 74, udah di area base price nya ya, sehingga kenaikannya juga nggak bisa banyak ya, paling di 80, sedangkan penurunannya tuh bisa sampai ke 53, tentu melewati support daripada 63. Jadi Anda jangan kaget ya apabila saham ini misalnya dari 74 turun ke 70 dan turun kembali ke 62, bahkan tembus di 53. Oke, demikianlah analisis sederhana tentang saham ABA Mahaka Media Tbk secara teknikal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.